suatu malam di sebuah perguruan Padepokan Kalisoga. Oh, kaki pada tipon heleng ing pitutur. Sang murid mendengar dengan seksama nasihat sang guru. Ger, ingatlah selalu atas nasihatku ini. Angger adalah seorang satria, harus tenang dan baik laku dalam menjalani hidup, sabar, pandai dalam segala. Baik guru. Ruruh sarta wasis samu barangipun. Ger, tiba saatnya kamu harus pergi meninggalkan padepokan ini. Bawalah surat ini dan jangan kau buka sebelum sampai di tujuan. Siap. Jaga dirimu baik-baik. Ini adalah menit terakhir buatmu. Dengan penuh tanggung jawab, berangkatlah sang murid membawa amanah dari gurunya ke sebuah tujuan yang dimaksud sang guru bersama 4 orang pengawalnya. Mereka berjalan menyusuri lembah dan menyeberangi sungai. Melintasi hutan belantara. Kisana, berapa lama lagi kita harus melakukan perjalanan? Sudah 2 hari kita menempuh perjalanan. Jangan menyerah, kawan. Kita harus tetap semangat. Ayo! 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 Berhenti! Serahkan surat yang kau bawa. Takkan sejengkal pun kau biarkan maju ke depan sini. Kalau begitu, kita perang tanding di sini. Walaupun 1000 rintangan, tetap pada satu tujuan. Ayo! Ayo! Berdasarkan panduan GPS Google Map, telah membawanya pada suatu tempat. Sang murid pembawa surat wasiat masuk melewati gerbang sekolah. Petugas security yang melihat menjadi takjub dan penuh tanda tanya. Kedatangan sang murid pembawa wasiat mengundang perhatian warga sekolah. Sang murid terus melanjutkan perjalanannya, masuk dan semakin ke dalam, melewati siswa yang sedang melakukan latihan karate. Silat. Dan palang merah remaja. Dan akhirnya sang murid tiba di tengah lapangan yang dimaksud sang guru. Perlahan membuka surat wasiat yang diamanahkan gurunya. Sang murid membawa surat wasiat, mengacungkan gulungan kertas ke atas dan berteriak. Tolong!
gema suaranya terdengar hingga ruang kelas dan ruang guru. Para siswa berebut keluar ruang kelas. Siswa dan siswi berlari ke tengah lapangan basket. Suara apa tuh? Kamu dengar nggak tadi? Iya. Yuk, lihat yuk. Kita bertemu, kamu dan kamu, ya kalian. Sejalan dengan waktu, mulai ada sebutan-sebutan lucu buat kalian, dan tentu buat aku. Hubungan teman yang erat merekat, mulai renggang atas dasar sirkel kesetia kawanan. Pertemanan yang tadinya baik-baik saja, mulai dicemari dengan embel-embel asmara. Tapi hari ini, di momen ini, aku ingin seperti 3 tahun lalu kita bertemu. Di mana ada ketulusan untuk saling mengenal, ada keikhlasan untuk bersahabat, bebas berekspresi tanpa harus jaim karena gebetan. Tertawa lepas meski masih ada tanggungan balikin buku pinjaman. Kesempatan akhir buat kita untuk makan di salah satu warung kantin langganan. Kesempatan akhir buat kita untuk membicarakan salah satu guru yang sepakat sama-sama kita benci. Karena hari ini adalah kesempatan terakhir. Kesempatan akhir buat kita bercanda dengan jok-jok konyol yang absurd. Benar katanya, ada pertemuan pasti ada perpisahan. Sadar atau tidak kita sadari, momen-momen seperti ini pasti akan datang menghampiri kita. Ini momen terakhir kita bersama, tapi bukan akhir dari persahabatan kita. Iya, bukan terakhir buat kita bersama. Ngomong. Sudah berapa lama kita harus melakukan perjalanan? Cari. Takkan sebuah. Jangan lihat kamera. Oh, apa yang ngelirik? Ini parah nih. Tenang. Ini parah nih.